ala dzarratin khairan ya rab. Antum kecil, semut kecil jamaah, yang kadang-kadang berjalan di tangan antum, antum enggak kelihatan, nanti akan Allah datang, antum akan lihat. Hisabnya Allah itu cepat sekali. Dulu ada teman yang cerita, anak tadi tinggal keranjang itu dihitung satu persatu pakai kalkulator, udah canggih pakai kalkulator 3000. Ini manusia Allah kasih ilmu sehingga canggih hisabnya. Bagaimana dengan hisab Allah ketika Allah selesai perhitungan. Di surah Al-Insyiqaq Allah lima atau di ayat 7, 9 dan selanjutnya Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka hisab buat dia akan mudah dan dia akan balik ke keluarganya dalam kondisi berbahagia. Allah sebutkan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, adapun yang dapat kitabnya dari belakang punggungnya, maka hisabnya berat buat dia. Dia akan menyesali semua. Jadi kita sadar, antum nanti kalau dapat kitabnya, ya Allah na'udzubillah, mudah-mudahan enggak ada seorang pun di antara kita yang di majlis ini mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Jangan. Yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya dari balik punggung di depan antum berat. Jamaah rahmakumullah. Allah jalla jalaluh memuji orang-orang yang beriman. Dipuji karena apa? Karena ketakutan mereka dengan yaumul hisab. Masyaallah. Baru mulai kajian setumpuk pertanyaannya. Kasihkan ke beliau ya, dibuka. Puji orang-orang beriman karena takut dengan hisab. Orang yang takut dengan hisab, sekali lagi dia akan siap-siap jam. Antum sudah tahu di depan ada pintu tol. Antum tahu bayarnya sekian. Apa yang antum lakukan? Antum lihat
Ya Allah, ternyata etolnya udah habis. Antum akan kebingungan. Udah habis. Tapi kalau orang yang enggak perhatian, enggak takut sampai sana, habis. Ya mau gimana lagi, sudah habis. Orang-orang beriman, kata Allah di surat Ar-Ra'd ayat 21. Bagaimana rasa takut mereka dengan yaumul hisab? Allah walladzina yasiluna ma yusal. Itu orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang menyambung tali. Tali silaturahim disambung sama mereka. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut dengan buruknya hisab mereka nanti pada hari kiamat. Kita pun akan diperintahkan untuk membaca di surat Al-Isra ayat 12 insyaallah. Iqra kitabak, baca kitabmu, baca. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup engkau sendiri yang menghisab dirimu sendiri. Nih bukunya, silakan baca. Jamaah rahimakumullah. Allah jalla jalaluhu tatkala menakut-nakuti hambanya dengan yaumul hisab, karena Allah cinta sama hambanya, agar hambanya tahu diri, agar dia mempersiapkan yaumul hisab tersebut. Kita lihat di surat Al-Mujadilah ayat 6, Allah mengatakan, yawma yaba'athuhumullahu jami'an. Nih, Allah berbincang tentang kapan hisab itu, kapan hisab tersebut, dan di mana orang-orang akan dihisab. Allah mengatakan di surat Al-Mujadilah ayat 6, Masya Allah, yawma yab'athuhumullahu jami'an, pada hari semua manusia Allah bangkitkan semuanya, yang mati dimakan harimau, yang mati dimakan ikan hiu, yang mungkin terpisah-pisah jasadnya, mungkin sebagian antum makan dari ikan hiu tersebut, habis orang ini, hilang, akan Allah bangkitkan. Yang menjadi debu akan Allah bangkitkan semuanya. Lalu fayunabbi'uhum bima 'amil, Allah akan kasih tahu mereka dengan apa yang mereka amalkan selama hidup ini. Ahsahullahu wa nasu, Allah catat semuanya dan manusia lupa. Maka kita diperintahkan untuk menghisab diri kita. Allah mengatakan di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah. Kita tuh suruh ngelihat apa yang antum persiapkan untuk hari esok. Antum hitung-hitung. Dosa apa yang antum lakukan selama kuliah? Kita tuh kadang-kadang Allah hitung, Allah catat. Itu marmer masjid ana yang kirim itu, insyaallah. Terus ya ini kalau tiangnya sih sahib ana. Tapi kalau apa namanya? Kipas angin itu ya separuhnya ana. Dia lupa sama dosanya. Maka kita diperintahkan, kita tahu tuh kapan akan terjadi hisab. Nanti ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka menuju ke padang mahsyar. Ketika itu matahari mendekat jarak 1 mil kepada mereka, sehingga manusia tenggelam dalam keringat mereka. Setelah itu Allah izinkan mereka dia
semuanya. Tidak ada hisab. Bingung mereka. Yang di tahanan dengan orang yang di LP, lebih enak mana hidupnya? Yang di mana? Yang di LP. Lama. Ketika manusia kebingungan, itulah mereka cari syafaat. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hisab kemudian. Kemudian hisab itu setelah pembagian kitab apa sebelum pembagian kitab? Jamaah. Setelah. Karena tadi yang kita bacakan di surah Al-Insyiqaq, Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini, adapun yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Allah mengatakan di ayat lainnya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya dia akan berteriak, baca kitabku, baca kalian. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku yakin dengan hisabku. Orang yang yakin akan persiapan, jemaah, dia beriman. Maka hisab itu akan terjadi setelah pembagian rapot. Jadi sudah siap antum, suruh buka Iqra, buka kitab. Ketika proses hisab itu akan terpisah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Kelompoknya beda-beda. Di surat Yasin ayat 59 Allah mengatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sekarang nih nampak nih jalannya beda. Dipisahkan sudah orang-orang beriman. Perampok dikumpulkan sama perampok. Itu di tempat orang-orang beriman pun dipisah-pisah. Mereka na'udzubillah pezina kumpulnya sama pezina. Mereka yang suka menggunjing kumpul sama orang-orang yang menggunjing. Orang-orang yang makan riba akan dikumpulkan dengan mereka. Jamaah rahimakumullah, siapa yang menghisab? Allah sendiri yang menghisab. Tadi surat Al-Ghasyiyah yang kita bacakan akhir surat Al-Ghasyiyah, Allah mengatakan thumma inna alaina hisab. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berdakwah. Nabi kadang-kadang bersedih melihat orang-orang tidak mau menerima dakwah. Siapa yang enggak bersedih? Diajak kepada Allah, diajak menuju surga, dia lambat-lambat. Bahkan berpaling dari ajakan itu. Maka Allah Jalla Jalaluh memberikan hiburan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat al-hisab, tugasmu itu hanya menyampaikan urusan hisab itu kami nantinya, kata Allah Jalla Jalla di surah Al-Mu'minun ayat 117. Kalau kita lihat, Allah itu sering mengingatkan dengan hisab, jemaah, supaya kita beramal itu tahu kira-kira ini amalan anda diterima enggak. Habis sholat, antum duduk habis sholat, apa yang antum baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadangkala sholatnya enggak khusyuk, astagfirullahnya enggak khusyuk juga. Sebagian orang imamnya assalamualaikum langsung keluar HP. Subhanallah. Jadi dari tadi dia sholat,
Astagfirullah. Wallahi jamaah, ayat-ayat tentang hisab ini Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun 117. Allah mengatakan, "Wa man yad'u ma'allahi ila Tuh. Yang berdoa kepada selain Allah, yang memohon kepada selain Allah, hisabnya Allah akan menghisab. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, walaysa minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa Allah. Allah akan berbicara dengan dia, apa? Sayukallimuhu, berbicara dengan dia tanpa ada penerjemah. Untuk apa? Untuk hisab jamaah. Dan Allah itu tahu dengan kelakuan kita. Kita ini di masjid kelihatan baik semuanya, padahal kita tahu kalau tadi mungkin kita habis berbuat dosa. Mungkin malam ini kita niat berbuat dosa, mungkin besok kita niat berbuat dosa. Dan Allah tahu semuanya. Bagaimana model hisab? Kita udah tahu apa arti hisab. Kemudian kita tahu kapan hisab tersebut. Kemudian kita tahu apalagi siapa yang menghisab. Kemudian kita akan berbincang tentang bagaimana hisab yang Allah akan lakukan kepada kita. Ada tiga pendapat ulama, tapi tiga di antara tiga pendapat tersebut yang lebih kuat. Disebutkan bahwasanya Allah akan berbicara dengan hambanya dalam perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Kemudian Allah akan menjelaskan pahala buat dia, hukuman buat dia. Allah akan terangkan sama dia sehingga dia mendapatkan keadilan dari Allah. Dia paham, iya ya Allah, antum melakukan ini, iya. Diberhentikan sama Allah. Oleh karena itu, orang yang takut dengan waktu berhenti di hadapan Allah, berdiri, Allah mengatakan, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut waktu dia diberdirikan di depan Allah, takut dia, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia berusaha untuk menahan hawa nafsunya. Wallahi jamaah, hawa nafsu ini seperti bayi. An-nafsu kattifl. Seperti bayi kata para ulama. Kenapa seperti bayi? Bayi itu kalau enggak disapeh sampai tua nyusu. Umur 3 tahun sama ibunya enggak disapeh, masih nyusu. Umur 4 tahun masih nyusu, tapi dia disapeh, selesai dia. Mungkin dia sakit, mungkin dia demam, mungkin dia panas, beberapa waktu kemudian selesai. Bayi itu tidak akan lagi melihat kepada tetek ibunya. Enggak sih. Begitu pula nafsu kita. Allah katakan, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jamaah rahimakumullah. Ada hisab yang mudah. Tentang bagaimana hisab nih? Yang pertama ada hisab yang mudah yang tadi kita bacakan ayatnya, fasaufa yuhasabu hisaban yasir, dihisab dengan mudah. Yang kedua ada hisab yang susah buat mereka. Allah mengatakan di surat Ar-Ra'd ayat 18, ulaika lahum su'ul hisab, mereka tuh akan mendapat jadi proses hisabnya susah. Ada yang ketiga, hisab sembunyi-sembunyi. Allah menghisab hambanya, hamba ini ditutupin dengan sitar Allah Jalla Jalal.
Enggak ada orang yang ngelihat. Ya, bagaimana Allah menghisab hambanya dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keempat, ada hisab yang terang-terangan. Sejak keluar dari kuburnya sudah ditunjukkan. Nih, perampok. Nih koruptor. Ini yang mindah tanahnya. Mindah patok tanah. Ada yang hisab di depan orang banyak. Ditunjukkan. Khususnya orang-orang yang riya, hati-hati nih. Man ra'a ra'allahu bih. Barang siapa yang riya, nanti akan Allah tunjukkan kalau antum riya selama ini. Makanya ada azab yang Allah berikan terang-terangan agar sadar hamba ini. Kemudian yang kelima, ada model hisab yang hanya untuk mencela mereka. Ini untuk orang-orang kafir. Jadi bukan neraka. Jadi hisabnya mereka itu untuk mencela dan memaki mereka. Allah berfirman di surah Al-Qasas ayat 62, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syurakai alladzina kuntum taz'umun. Pada hari itu Allah menyeru, mana sekutu-sekutu yang selama hidup kalian kalian menyekutukan aku dengan dia? Mana? Ditanyakan kepada mereka. Apakah pertanyaan ini untuk hisab, untuk mengetahui kebaikan dan keburukan mereka? Bukan, untuk mencaci maki mereka, untuk membuat mereka sadar kalau ternyata yang mereka lakukan selama ini salah. Kemudian yang keenam, ada hisab keadilan. Karena yang ketujuh ini hisab kehormatan. Ada hisab keadilan, artinya Allah kasih sesuai dengan amalan. Ada hisab yang Allah kasih tambahan. Untuk keadilan ini Allah mengatakan di surah Al-Anbiya ayat 47. Itu jam cocok apa enggak jam? Hah? Kelebihan. Kelebihan kayak. Azan jam berapa? Masih lama azan kan? Siap. Azan apa? Azan subuh. Azan isya sebentar lagi lah jemaah. Itu bisa masih lama. Masya Allah jemaah. Anda kadang kala sedih jadi tukang parkir. Mobil ngalangin om. Iya, B2387 TFR Avanza putih. B2387 TFR Avanza putih. Ya Allah jemaah. Yang merasa memiliki fadl keluar, dipindahkan. Kalau masih cinta sama mobilnya. Ya kalau udah gak suka gak usah diurusin. Tapi di surah Al-Anbiya ayat 47 Allah mengatakan, Wanaba'u al-mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Ini nanti setelah dihisab ditimbang. Kita tahu hisab itu untuk mengetahui secara detail. Timbangan itu untuk mengetahui kualitas. Ditimbang, antum ditimbang. Kita akan ditimbang. Allah akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satupun jiwa yang akan dizalimi. Allah katakan, wa in kana mithqala wa kafa bina hasibin. Kalau amalan itu seberat biji sawi, kami akan datangkan amalannya. Cukup kami yang menghisab, kata Allah. Cukup. Ini keadilan. Dan biasanya yang kita tahu dosa itu yang Allah berikan balasan yang adil. Tambah.
Ya kita tahu sedekah satu dilipat gandakan jadi berapa? Jadi 10. 10 jadi 700 kali lipat. Maka yang ketujuh ada hisab yang merupakan karunia Allah, kehormatan buat orang itu. Di surah Al-Baqarah ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Tuh, kalian mau terang-terangan beramal, mau menunjukkan yang ada di diri kalian, kalian mau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan hisab kalian. Fayaghfiru liman yasha. Ini kemuliaan Allah. Allah akan ampuni. Kalau yang sebelumnya adalah keadilan, udah satu, Allah balas satu. Tapi ini ada hisab yang bentuknya ampunan. Enggak, antum diampuni. Dosanya banyak dihisab nih, kemudian Allah ampun. Bagi siapa? Bagi siapa yang Allah kehendaki. Bukan kita kehendaki. Kita enggak boleh ngomong fulan, fulan insyaallah diampuni sama Allah. Diampuni, ampun. Antum tahu dari mana diampuni sama Allah? Sebagaimana kita enggak boleh fulan, aduh fulan kayaknya ini diazab sama Allah. Kita enggak tahu. Allah katakan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki. Udah jelas bagaimana hisab. Sekarang kita akan berbincang tentang siapa saja yang dihisab. Ahlan. Masya Allah. Baik, kita sholat dulu bro. Adhan aja. Alhamdulillah. Baik.
ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma rabbana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jemaah, kita akan lanjutkan kajian. Kenapa? Kemarin ada ditegur sama jemaah, Ustaz, kenapa kok enggak salatnya tepat waktu, Ustaz? Bukankah kita diperintahkan untuk salat tepat waktu atau di awal waktu? Iya. Tapi ternyata ada beberapa salat yang dianjurkan untuk diakhirkan. Di antaranya sholat isya. Sholat isya itu dianjurkan untuk diakhirkan. Bahkan Nabi SAW pernah sholat isya hampir tengah malam. Sahabat itu pada tidur di masjid. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, kalian ini dari tadi nunggu sholat sampai sekarang terhitung sholat. Jadi orang yang nunggu sholat itu akan terhitung salat. Lalu beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan akhirkan isya sampai tengah malam. Beliau berkeinginan itu, tapi takut memberatkan umatnya. Adapun sekarang kita memilih untuk mengakhirkan, karena kalau kita salat ini sepertiga harus keluar aja, karena gak cukup tempat. Tadi aja anak salat maghrib di luar, kejepit di sana. Sekarang tambah banyak yang masuk. Maka berkaitan dengan tepat waktu, kita tetap tepat waktu salatnya, tapi diakhirkan pun karena ada fadilah mengakhirkan salat isya, sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Dan Nabi SAW kadangkala melarang Bilal untuk azan kalau zuhurnya panas. Panas banget, kata Nabi SAW, jangan dulu, akhirkan. Kesian panas orang-orang kalau harus ke masjid. Mudah-mudahan itu menjadi penjelasan buat kita. Baik, siapa saja yang dihisab? Kita tahu orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat itu macam-macam. Ada para nabi, ada orang-orang yang mati syahid, ada orang-orang yang soleh, as-siddiqun. Kemudian ada orang yang biasa-biasa aja. Jadi ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin, ada ashabus syimal. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan tentang kondisi manusia pada hari kiamat itu, tentang hisab mereka. Beliau mengatakan mereka terbagi menjadi tiga. Kelompok pertama, firqatun la yuhasabuna aslan. Satu kelompok yang tidak ada hisab buat mereka sama sekali. Jamaah, tidak ada tempat di sini. Itu enggak ngelihat yang berdiri di sana jamaah. Ada orang tua, ada siang. Merapat sedikit lagi. Atau antum kalau capek duduk, berdiri sebentar, kemudian duduk lagi. Nah, silakan yang ada tempat angkat tangan jemaah, supaya itu ada tempat di dalam. Silakan masuk, tolong dikasih jalan yang di pintu itu. Itu ada tempat di sana, itu yang angkat tangan itu. Silakan masuk, Pak. Silakan masuk. Mohon izin untuk berjalan, mereka melangkahin antum. Iya, silakan. Iya, di sebelah sini ada yang kosong nih. Yang di pintu, silakan belok kanan. Belok kanan, ada yang kosong nih. Silakan belok kanan, mohon izin untuk melewatin. Kita kadang-kadang sakit hati sama teman kita yang melewatin kita, jangan. Ini udah telat. Astagfirullahaladzim. Antum seharusnya memang maju supaya dia enggak melangkahin antum, tapi antum duduk di pintu.
sebagian dikasih jalan duduk di pintu juga. Ada yang kosong sini? Ini nih kosong sebelah sini. Maju lagi jemaah. Ini kosong sebelah sini. Kita mau sampai jam berapa? Jam 12. Okay, jadi kelompok pertama yang tidak dihisab sama sekali. Kelompok kedua dihisab tapi hisabnya mudah. Kelompok pertama yang kedua ini tentunya dari kalangan orang-orang beriman saja. Kelompok ketiga dihisab dengan hisab yang sulit. Yang ketiga ini kata Al-Imam Al-Qurtubi, yakunu minha muslimun wa kafir. Ada orang Islam dan orang-orang kafir. Kelompok yang pertama dan kedua semuanya Islam. Kelompok yang ketiga ini ada Islam dan kafir. Lalu beliau mengatakan, wa idza kana minal mu'minin man yakunu adna ila rahmatillah fala yab'ud an yakuna minal kuffar man huwa adna ila ghadabillah fayudkhiluhu an-nar bighairi hisab. Kalau ada orang beriman yang dekat kepada rahmat Allah sehingga dihisab tidak dihisab, begitu pula akan ada orang kafir yang dekat dengan murka Allah sehingga masuk neraka tanpa hisab. Iya jemaah. Ini pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian beliau menjelaskan lebih detail para nabi, gimana para nabi? Apakah para nabi alaihi musallatu wassalam ada hisab? Ternyata kalau kita menilik ayat-ayat Al-Qur'an Karim, mereka ada dihisab. Tapi bukan dihisab amalan mereka. Dihisab apa? Dihisab tentang umatnya. Amal mereka sudah enggak dihisab, mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi sekarang ada hisab yang berkaitan dengan umatnya. Ini berkaitan dengan umatnya supaya umatnya sadar, kalian ini percaya enggak sama nabi kalian? Maka di surah Al-A'raf ayat 6 Allah mengatakan, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin." Kami akan tanyakan kepada umat yang kami utus kepada mereka nabi. Dan kami benar-benar akan bertanya kepada para utusan Allah. Artinya pertanyaan itu, apa engkau sudah menyampaikan? Iya, sudah menyampaikan. Sehingga umatnya tidak bisa punya alasan lagi. Tuh, para nabi sudah menyampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, semuanya. Maka akan ditanya mereka, akan ditanya para nabi. Maka hisab para nabi itu sejatinya berkaitan dengan umatnya, bukan dengan amalan dia. Kemudian bagaimana dengan orang-orang beriman yang secara umum? Maka tadi kita sudah sebutkan, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa orang? 70 ribu kali 70 ribu jemaah. Iya, ma'a kulli wahidin 70 alaf. Dengan setiap orang dari 70 ribu itu ada 70 ribu lagi. Berapa berarti jemaah? 4.9 miliar. Betul. 4.9 miliar. Ditambah lagi ada 3 cakupan Allah yang Allah tambahkan. Allah itu Rahmanir Rahim. Maka orang-orang beriman ada yang tanpa hisab, tanpa azab, tapi ada yang dihisab dengan hisab mudah atau hisab yang berat. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Mereka tidak dihisab untuk mengetahui kebaikan dan keburukan mereka. Orang kafir ini beda-beda jemaah. Ada yang sangat buruk sekali, ada yang buruknya setengah. Tapi semua orang kafir itu buruk. Iya, cuma tingkat keburukannya berbeda-beda. Ada orang kafir yang pembunuh, ada orang kafir yang suka sedekah,
apakah sama azabnya? Beda juga. Yang jelas mereka tidak akan ditanyakan tentang amal kebajikan mereka, tapi mereka akan ditanya pada hari itu untuk menunjukkan, nih, antum lakukan ini, antum lakukan ini, antum lakukan ini, ya, lihat, masuk neraka. Jadi hanya untuk membuat mereka merasakan keadilan. Ada hisab itu agar mereka merasakan keadilan, betul. Makanya ditanya, mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Mana patung-patung? Mana sapi yang kalian sembah? Nah, bisa bantu kalian, minta syafaat sama mereka. Nah, itu akan dikatakan kepada mereka sebagai bentuk agar mereka semakin terazab karena kelakuan mereka di dunia. Baik, kita udah jelas, kita pindah kepada bab berikutnya tentang apa yang pertama dihisab. Apa sekarang yang pertama dihisab? Kalau kita melihat ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang macam-macam perbuatan yang dihisab. Yang pertama hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima, awal yang akan diselesaikan dalam urusan manusia ini urusan darah, masalah pembunuhan. Tapi di hadis lain, di riwayat Nasa'i, Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang urusan sama Allah, yang pertama dihisab salatnya. Yang urusan sama manusia, yang pertama dihisab urusan membunuh. Jadi kita tahu nih, urusan sama Allah salat. Kalau salatnya benar, insya Allah semua amalannya benar. Kalau ternyata sholatnya gak benar, semua amalnya jadi buruk. Kemudian dalam hisab sholat ini, hisab yang pertama dihisab, yang di sholat yang pertama dihisab, Allah akan tanya, fa'in atammahunna, kalau orang ini menyempurnakan sholatnya, ditulis sempurna sholatnya. Kalau ada yang kurang, Allah akan bertanya, hallahu min nafilah, apakah dia punya sholat sunnah? Kalau punya sholat sunnah, maka diambil sholat sunnahnya untuk menyempurnakan yang wajib. Maka kita berusaha jamaah untuk memperbanyak sholat sunnah. Antum gak khusyuk. Sholat itu, hitungan sholat itu, kata Nabi SAW, ada orang yang sholat cuma dapat 10%. Ada yang dapat 90%. Ada yang dapat setengah, ada yang gak dapat apa-apa. Artinya antum dihisab sholat duhurnya antum gak dapat. Kenapa? Antum gak ada pada waktu sholat duhur. Ana ada di shaf itu. Tapi kemana antum? Iya, sedang mikirkan ini, sedang mikirkan. Sama sekali. Sampai jamaah, ya Allah ya. Syekh Al-Khudair menceritakan tentang ghaflah. Banyaknya orang-orang lalai. Di Riyadh itu ada masjid sholat duhur, imamnya baca keras. Imamnya baca keras, enggak ada yang mengingatkan imamnya. Imamnya waladhalin, semuanya amin. Sampai assalamualaikum. Jadi enggak tahu imamnya yang lalai apa jamaahnya semasjid lalai semuanya. Itu terjadi. Artinya ingat, yang pertama dihisab sholat, kalau sholatnya kurang akan dilengkapi dengan sholat sunnah. Urusan dengan manusia, yang akan pertama dihisab bukan utang, bukan, tapi masalah darah. Pembunuh-pembunuh nih yang mau cukur darah, dan subhanallah jamaah, subhanallah. Ada seorang polisi. Polisi itu kalau ngaji jadi takut sama Allah. Dia hubungi ana, Ustaz, afwan Ustaz ya, ana nih kayaknya pernah bunuh orang salah Ustaz. Jadi ketika dia menangkap pelaku kriminal, kayaknya salah yang ana bunuh. Apa tebusan ana, Ustaz? Subhanallah, Ustaz.
Kenapa dia bertanya itu? Karena dia mulai takut akan dihisap anak ini nanti, akan dituntut sama orang itu nanti. Anak katakan antum harus bayar dia sama orang itu. Dalam Islam membunuh ada tiga macam. Membunuh dengan sengaja, membunuh seperti sengaja, membunuh tidak sengaja. Yang ada kisos itu membunuh dengan sengaja. Kalau membunuh seperti sengaja atau membunuh tanpa sengaja, itu tidak ada kisos. Tapi hukumannya membayar dia, membayar tebusan kepada keluarga yang dibunuh. Itu yang berhubungan dengan manusia. Yang berhubungan sama dosa membunuh sama Allah, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Antum nabrak orang mati, puasa 2 bulan berturut-turut antum. Dia jadi takut. Akhirnya polisi ini ngomong, siap Ustaz, ana mulai besok akan puasa 2 bulan berturut-turut. Urusannya akan hisab. Ya di dunia mungkin antum selamat, tapi pada hari akhir, wakafa bina hasibin, detail Allah hisab. Baik, jadi yang pertama dihisab urusan sama manusia, sholat. Urusan manusia, masalah pembunuhan. Urusan sama Allah, sholat. Urusan nikmat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yus'alu anhu 'abdu, ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamati minan na'im ay yuqala alam nusahhil laka jismak wa narwiyaka minal ma'il barid wa narwiyaka minal ma'il barid." Yang pertama akan ditanya tentang nikmat, ini hisab nikmat. Bukan amalan, tapi hisab nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Yang pertama akan ditanyakan, bukankah kita telah membuat badanmu sehat? Bukankah kita telah memberikan kepadamu air yang dingin? Itu urusan nikmat. Jadi bukan ditanya tentang, aku sudah kasih rumah besar, enggak. Karena kalau kita lihat memang tidak semua orang punya rumah, tapi semua orang punya badan. Minum air, semua bisa minum air. Maka itu dua nikmat yang akan ditanyakan. Pertama dihisab, buat apa? Untuk apa air yang aku berikan kepadamu? Tubuh yang sehat untuk apa? Jamaah rahimakumullah. Taib, ana akan membacakan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan contoh-contoh hisab pada hari kiamat. Supaya kita ya ada gambaran lebih detail lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Safwan bin Mahriz al-Mazini, dari Safwan al-Mazini, dia mengatakan, bainama ana amshi ma'a ibn Umar radhiyallahu anhuma akhidin biyadi, ketika satu hari aku datang dengan, aku berjalan sama Abdullah bin Umar, aku pegang tangannya Abdullah bin Umar. Id arada rajulun, tahu-tahu ada seorang laki-laki yang datang memotong mereka. Orang ini bertanya, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin najwa, bagaimana yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang najwa, tentang dosa yang tersembunyi, tentang bisik-bisik yang yang ada dosa tapi enggak ada yang tahu. Bagaimana? Dia kepengin tahu hisabnya gimana nanti pada hari kiamat. Faqala, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Allah tuh pada waktu hisab, kemudian Allah tutupin, lalu Allah mengatakan kepada orang ini melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Allah mengatakan, ata'rifu dhamba kadha, ata'rifu dhamba kadha, apakah kamu tahu dengan dosa ini yang kamu lakukan, dengan dosa ini yang kamu lakukan? Saya kata, na'am ay rabbi, iya ya Allah, aku melakukan. Hatta idza qarrara bi dhunubi wa ra'a fi nafsihi annahu, ketika orang ini disebutkan dosa-dosanya, dia
dalam semua dosa itu mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah, iya aku melakukan itu ya Allah, semuanya aku melakukannya ya Allah. Akhirnya orang ini merasa kalau dia akan binasa, akan masuk neraka. Apa kata Allah kepada orang ini? Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm fayu'ta kitabuhu kitabu hasanati. Ini peristiwa tersembunyi. Ini mungkin ini maksud dengan najwa juga. Najwa itu maknanya sesuatu yang tersembunyi. Antara Allah berbisik-bisik dengan hamba-Nya. Aku tutupin dosa-dosamu di dunia. Ditutupin, tidak ada yang tahu. Dan pada hari ini aku ampuni buat engkau. Lalu orang ini dikembalikan kitab kebaikannya dia. Diampuni dosa. Jadi ini tadi kita sebutkan ada model hisab yang sembunyi-sembunyi. Artinya tidak dibuka di halayak ramai. Kalau sekarang mungkin di dunia ini ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Jadi pada hari kiamat ada sidang yang tertutup hanya antara Allah dengan hamba. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Orang yang pertama kali akan disidang pada hari kiamat. Siapa? Rajulun ustushhid. Orang yang mati syahid. Fa'utiyabih. Didatangkan ni orang ini. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan orang ini mengakui semua nikmat. Lalu Allah bertanya, kamu gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, qatal tufik hatta stushhitu. Aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta dusta. Kamu ini hisab. Engkau berjuang selama ini hanya untuk mendapatkan gelar jari pemberani, pahlawan pembela kebenaran, waqad qil, dan itu yang engkau pinta dan sudah engkau dapatkan. Maka orang ini diseret di halayak ramai, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Ini sidang terbuka. Kemudian yang kedua, warajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu, orang alim, orang ini masya Allah, pandai membaca Al-Quranul Karim. Didatangkan di sidang, ditanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, orang ini mengakui semuanya. Lalu Allah bertanya, kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Aku ngaji, aku datang pengajian, aku belajar tahsin, aku baca Al-Quran untuk mengharapkan ridhamu. Kata Allah, dusta. Engkau belajar selama ini supaya disebut alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari. Wah fulan, kau jadi imam masya Allah, makmumnya sampai terpesona. Kadangkala lupa kalau sudah satu jam berdiri. Masya Allah. Ada imam kayak gitu ya mah? Ada. Yang masya Allah. Tapi dia ternyata sholat selama ini hanya untuk mendapatkan sebutan Al-Qari. Dan itu sudah dia dapatkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah orang yang rajin sedekah. Bangun masjid sana, di kampungnya ada masjid, dia bangun. Ada pesantren, dia bangun. Masya Allah. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia bersedekah. Orang baik. Lalu Allah tanyakan, apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, ma min sabilin tuhibbu ayun faqafi lan faqtufi. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka hartamu disedekahkan di situ, melainkan aku sedekah di situ. Lak lillahi ta'ala, kata dia, untuk mengharapkan ridha Allah. Apa kata Allah? Kadzabta dusta. Itulah beberapa gambaran tentang hisab pada hari kiamat. Sejatinya banyak Nabi memberikan contoh ya, tapi karena waktunya tidak, masya Allah. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Mana pertanyaannya? Maka antum perlu membaca, ada sebuah kitab jamaah, ini yang ana baca tadi ini dari kitab Al-Hayatul Akhirah, tentang kehidupan akhirat.
Buku itu 3 jilid ya, berbincang tentang berbagai macam kehidupan akhirat. Sejak mulai kematian, dibangkitkan dari kubur, menuju ke padang mahsyar, nanti matahari yang mendekat, orang-orang yang berjalan, ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, ya, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing. Itu cerita tentang hayatul akhirah, menambah keimanan kita. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, apakah setiap amalan yang sedikit maupun yang banyak itu ganjaran pahalanya tergantung niatnya? Jadi walaupun kita melakukan amalan yang banyak, jika niatnya kurang baik itu akan sia-sia. Benar jemaah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung niat. Sekarang antum niatnya gimana? Ada orang sedekah 1000 ikhlas lillahi ta'ala. Ustaz, ana kalau sedekah 1000 ikhlas, Ustaz. Kalau 1 juta kepikiran, Ustaz. Lebih baik mana jemaah? Sedekah 1 juta ikhlas. Betul. Jadi kalau katakan tergantung niatnya, betul. Wa innama likulli imrin ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya. Ayah saya sudah meninggal dunia, tetapi sepeninggalnya beliau masih meninggalkan hutang. Saya mau melunasinya, tetapi orang tersebut sudah pindah tempat tinggal dan saya enggak tahu alamatnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya melunasinya? Apakah harus mencari orang tersebut atau diinfakkan ke anak yatim dengan niat membayar hutang orang tua saya? Iya. Jamaah, jangan merepotkan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati jangan meremehkan utang. Bagaimana sekarang kalau orang tua kita punya utang? Nih jemaah, ada anak-anak yang durhaka. Kadangkala tidak mau bayarin utang orang tuanya. Sehingga bapak, walaupun bapaknya punya harta banyak, kalau utangnya enggak dibayarin tetap enggak bayar, berarti anaknya utang. Terus gimana sekarang? Orang yang punya, antum harus cari. Cari sampai lelah dan putus asa enggak ketemu. Setelah itu uang itu antum sedekahkan dengan niat bayar utang. Sedekahkan ke masjid, artinya yang bersedekah siapa? Pemilik uang. Tapi kalau suatu saat orang itu ketemu, ay, datang orang itu, ya Allah, ini teman bapak ana. Antum sampaikan kepada dia, Pak, dulu saya cari-cari bapak, enggak ketemu, akhirnya utangnya itu saya bayarkan ke masjid, sedekah buat bapak. Kalau orang itu mengatakan, ya Allah, saya perlu sama uang itu, antum bayarin, dan sedekah itu buat antum. Tetap harus dibayarin karena itu haknya orang tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jemaah yang datang terlambat namun memaksakan diri untuk masuk ke dalam saf yang sudah rapat sehingga mengganggu kekhusyuan jemaah yang terlebih dahulu datang? Tadi saya sholat posisi kedua kaki tegak lurus seperti naik busway. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Iya jamaah. Jadi memang kita tuh disuruh rapat, tapi tidak sampai berdesak-desakan, membuat sholatnya tidak khusyuk. Anak kalau melihat orang terlalu rapat kadang-kala. Tadi kita sholat, yang di sebelah ana itu kakinya naik satu-satu di bawah, karena nggak ada tempat ya. Jadi kalau memang faktornya karena tidak ada tempat, ya sabar. Antum buka Bismillah. Artinya antum tetap khusyuk sholat. Jangan sampai sholat, ya Allah, orang ini dari mana? Sayang sholat antum jamaah. Antum biarkan, ya memang nggak ada tempat, Bismillah. Antum ketika sholat, antum berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ana berdesak-desakan seperti ini masuk surgamu bersama orang-orang ini. Tapi kalau memang ada tempat, kenapa harus berdesak-desakan? Ustaz, kan katanya sholat pertama paling baik. Iya, maksudnya sholat pertama paling baik, antum itu datang duluan. Bukan datang terakhir masuk. Afwan, Masya Allah. Suaranya datang lagi nih jamaah. Ustaz, ibu-ibu basah kuyup karena tenda bocor di kajian. Apakah pahalanya lebih besar dibandingkan tidak kehujanan? Iya jamaah. Al-ajru biqadril masyakka. Pahala itu sesuai dengan kesusahan dia. Tapi jangan yang duduk, oh anak kalau gitu mau hujan-hujanan ya. Enggak, itu alhamdulillah. Tapi itu yang kehujanan pahalanya beda jemaah. Maka doakan ibu-ibu yang kehujanan, mudah-mudahan cepat masuk surga. Nanti dan dihisap dengan hisap yang mudah. Baik. Ustaz, bagaimana cara meminta maaf kepada orang atau teman karena ana dulu punya salah, tapi sekarang ana bingung mau minta maafnya karena kontak Facebook dan konektivitasnya udah gak ada, udah ana cari gak ketemu-ketemu, ana takut dihisap dosa itu mengalir memperbanyak amal buruk ana. Iya, kita yang punya salah sama orang kadangkala salahnya sama orang sekampung. Iya, ada anak-anak muda itu yang naik motor dengan apa? Dengan knalpot. Racing, apa brong apa namanya? Iya. Itu dia malam hari satu kampung terganggu sama dia, antum akan dituntut pada hari kiamat. Betul jemaah. Allah tuh sekecil apapun dosa yang dilakukan akan Allah datangkan nanti. Semuanya dihisab. Terus kalau antum punya salah sama satu orang, alhamdulillah, insya Allah lebih mudah. Caranya gimana? Kalau nggak ketemu-ketemu, antum doakan orang itu terus. Doakan, semoga diampuni dosanya, semoga diperbanyak berkah dalam kehidupannya, sehingga ketika dia nuntut pada hari kiamat, pahala antum cukup buat dia. Nih, selesai. Karena tetap hisab itu tetap terjadi, jemaah. Karena orang itu gak tahu kalau antum doakan dia, maka dia akan datang pada hari kiamat, ya Allah fulan nyakiti ana, ana minta keadilan. Ketika itu akan dihisab, diambilkan dari kebaikan orang ini, diberikan kepada orang tersebut. Tapi antum sudah cukup karena antum sudah mendoakan orang itu. Jadi kebaikan yang mau diambil sudah antum persiapkan dengan cara mendoakan orang itu. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah muliakan kita semua dengan ilmu. Amin. Berbicara tentang hisab, ana ingat dosa-dosa ana yang dulu, jarang sholat dan dosa-dosa lainnya. Bagaimana cara ana untuk menghapus dosa-dosa itu, Ustaz? Dan bagaimana kiat-kiat untuk istiqomah? Alhamdulillah saat ini Allah muliakan ana dengan ilmu. Amin. Ya alhamdulillah ya. Orang-orang dengan berilmu jadi tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Kadangkala orang yang berilmu hidupnya agak susah. Ini enggak boleh, ini haram. Sebenarnya yang haram itu sedikit. Lebih banyak yang haram apa yang halal? Yang halal. Cuma orang ini kalau dikatakan haram,
kecuali yang haram. Iya, artinya yang haram itu sedikit antum, oh ini haram. Yang lainnya halal. Antum masuk ke minimarket umpama. Antum bisa lihat yang haram tertentu 1 2 3 item. Sisanya tapi cuma yang haram-haram itu hati kita condong ke sana. Gimana nih tobatnya sekarang? Dengan berilmu, antum banyak-banyak sholat sunnah. Karena nanti yang awal dihisab itu sholat. Kalau ternyata sholat antum kurang, maka diambilkan dari sholat sunnah. Begitu pula dengan puasa. Mungkin anak Ustaz da'akau udah berapa tahun gak puasa Ustaznya. Antum banyak puasa sunnah. Nanti ketika antum terhitung, ternyata puasa Ramadan antum hanya 20 kali. Padahal umur antum 60 ketika mati. Jadi 20 tahun anggap atau 25 tahun antum gak puasa. Gimana? Maka puasa-puasa sunnah ini akan menggantikan. Kalau puasa sunnah cuma hari Senin Kemis, kira-kira cukup menggantikan. Antum berapa tahun ninggalkan jam? 30 kali 25 tahun. Antum lihat. Kita ini perlu menghisab diri kita. Iya ya, berarti ana sholat apa puasa sunnahnya harus memperbanyak nih. Puasa Daud nih. Puasa apa nih? Untuk menggantikan puasa-puasa yang kurang. Begitu pula zakatnya, begitu pula ibadah yang lain. Terus dengan tobat, ya tobat antum harus dengan tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah menyesali, yang kedua meninggalkan, dan yang ketiga berazam untuk tidak kembali kepada dosa-dosa tersebut selama-lamanya. Kalau berhubungan dengan manusia, yang itu minta maaf sama mereka. Adapun cara istiqomah, kalau dapat nasihat langsung amal, jangan ditunda-tunda. Banyak baca Quran, banyak datang majelis ini. Barakallahu fiik. Baik jamaah. Ustaz, apakah saat penghisapan dosa maksiat saat dulu anak jamaah, kita kan enggak tahu tobat kita diterima apa enggak. Taunya kapan? Nanti. Makanya di sini berusaha orang-orang beriman itu takut, mereka bertobat takut enggak diterima. Maka dia bertobat lagi. Dan mudah-mudahan dosa-dosa itu diampuni. Dan kita tahu kalau diampuni dosa itu diganti kebaikan. Jadi punya dosa 1000, Allah ampuni 1000 dosa ini dengan tobatnya dia umpamanya. Maka 1000 dosa itu dirubah jadi 1000 kebaikan buat dia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Bagaimana kiat menghadirkan keimanan ketika keimanan itu atau rasa takut itu hilang di saat sendirian, padahal saya tahu Allah sedang melihat saya. Wallahi sahih jamaah. Nah, kayak kita itu perlu menyendiri sama Allah, perlu berkhulwat sama Allah. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynahu, orang yang mengingat Allah khalian sendirian, hanya sama Allah, kemudian dia meneteskan air. Takut kepada Allah di depan orang biasa. Makanya orang yang takut kepada Allah ketika sendirian spesial banget, karena dia benar-benar beriman dengan yang gaib. Sifat orang bertakwa ke yu'minuna bil gaib. Walladzina yakhshawna rabbahum bil gaib. Dan orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi gaib, enggak ada yang melihat, hanya dia sama Allah. Bagaimana menghadirkan itu? Antum ingat dengan kebesaran Allah. Antum ingat dengan azab Allah. Antum berbuat maksiat ini dengan nikmat yang Allah berikan. Allah bisa goyangkan rumah ini runtuh dan antum tertimpa di sana. Kita tuh kadang-kadang berbuat dosa di kamar umpamanya, ketika ada yang buka pintu langsung kita tahu. Gimana kalau ternyata yang jatuh itu atap dan antum mati dalam kondisi melakukan dosa? Maka hadirkan kebesaran Allah.
Memang rahmat Allah itu luas, tapi azab Allah itu pedih. Kapan azab Allah itu turun? Maka persiapkan diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana rasa ana cukupkan di sini jamaah. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat buat kita. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah jalla jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Dan buat teman-teman nih, buat ikhwan-ikhwan nih, biasanya antum sekarang mau sholat, kadang-kadang enggak dapat tempat, enggak dapat tempat. Padahal ana padahal maghrib dapat tempat, Ustaz. Ini gara-gara yang masuk ini enggak perlu. Bismillah, antum cari tempat lain. Dimanapun antum beribadah, antum ingat sama Allah bahwa antum telah memberikan pahala besar kepada saudara-saudara antum, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.